Muhammad Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue lagi ada di sebuah daerah di Cilodong, Depok. Dan gue akan ajak lu ngegrebek, ngulik, cari tahu sebuah bengkel knalpot di Cilodong ini. Langsung aja ikutin gue dan kita cari tahu apa nama bengkelnya. Ya? Oke? Ikutin gue. Tos dulu tangan kiri. Oh. Maafin tangan kiri. Ini ya, namanya ya. Tos Corona. Tos Corona siap. Lagi ngapain sih tuh muter-muter apaan sih tuh argon ya? Iya lagi ngelas bang. Ngelas knalpot, perkenalpotan. Ini apa nih leher atau apa nih? Ini leheran buat knalpot. Ini ereking gitu ya? Iya. Ereking ninja pokoknya duatak-duatak ya? Duatak-duatak. Oh. Ya. Ini lasan apa sih ini? Berarti ini cacing atau apa nih? Las cacing bang, argon. Kok bisa muter-muter sih bawahnya gimana? Tadi muter-muter bagaimana? Ada di sini. Ada bang. Coba dong diputerin. Coba dong, nih dalamnya. Wow, keren banget ya Boris ya, mantap banget nih. Ya, alhamdulillah lumayan bang. Keren. Bang, ini ya. Apa sih ini namanya? Nama tempat ini apa nih? Namanya RXP Knalpot. RXP Knalpot. XP Knalpot. Ya. Lokasinya betul. Lokasi? Cilodong, Depok. Alamat lengkapnya. Jalan Raya, Jalan Abdul Ghani 1, Cilodong, Depok. Ya. Patokan gampang apa ya? Patokannya Yayasan Al-Jihad. Oke, ada nomor telepon nggak? 0812-8855-7422 bang. Boleh sekali lagi? 0812-8855-7422. Mantap, Boris! Lo langsung aja putar ulang. Ya kan, jangan sayang-sayang kota. Udah disebutin dua kali juga. Kalau enggak, lo lihat aja di deskripsi. Ya. Tapi lanjut ya, kita lihat apa lagi nih? Kita... Habis ini kita bikin apa lagi? Pengelasan. Kita lanjut ke? Pengelasan. Buat nih gantungan pernya. Untuk apanya? Ini gantungan per, kita las lagi. Gantungan pernya? Gantungan per, ya. Emang belum dipak? Oh, pentolnya? Pentolannya buat gantungan per, bang. Mana sih? Ntar dong kita lihat dulu, coba. Iya. Oh, ini dia pentolannya? Iya, betul, bang. Ini asalnya per aja. Ini untuk pegangan ininya kan? Ini untuk ereking telo ya? V3? V3, bang. Ereking V3. Ini bahannya apa nih? Bahannya stainless steel. Stainless lebih awet ya? Nanti kalau udah dipakai dia berubah warna nggak sih? Enggak, ini bahannya 304. 304 artinya 304. Apa ya? Itu tipe stainless 304. Artinya? Tipe stainlessnya 304. Dia lebih kuning, cenderung kuning, jadi nggak hitam. Jadi ketika jadi nanti kuning jadinya? Kuning. Gigi dong, jigong! Hah? Itu karena gosok gigi kali. Kurang gosok gigi. Kurang gosok gigi kalau itu. Kuat tuh? Udah ya, kuat. Kuat? Coba lihat ya, kita. Mana sih? Udah belum sih? Udah, dicantum aja kalau ini. Kuat. Oh, dicantumin doang? Ya, cantum doang. Kuat sih? Bentar. Gitu. Nah, tinggal pasang gitu ya? Iya. Ini harga jualnya berapa bang kalau boleh tahu? 800.000. 800? 800.000. 800 sudah tinggal pakai ya? Tinggal pakai. Berarti settingannya ini lebih enak sih? Korekan ya? Standar porting biasanya. Standar porting. 135 standar porting? Standar porting. Oh ya. Berarti bubutan head aja? Bubutan head aja. Ya? Paling iya. Apa, valve dikit dah, ya kan ya? Sedikit. Betul. Buang-buangin kulit jeruknya aja ya? Iya, betul. Cakep. Oke. Ya, kita lanjut. Kita ngapain lagi? Apa yang mau dikerjain lagi, Bang? Kita sekarang lanjut pemotongan. Ini motong apa nih? Pemotongan. Ini apa sih? Leher atau apa nih? Kita bikin leheran bang. Leheran? Semuanya stainless ya di sini? Stainless. Nggak main besi biasa? Kita untuk biasa paling kalau dua tak. Dua takan. Ninja gitu. Kalau untuk... empat tak kita pakaiin full stainless bang.
Kalau empat taknya semuanya? Iya, Pure Stainless, ya. Sebenarnya sekarang ini lagi rame. Sekarang lagi rame. 2 tak atau 4 tak sih, Bang? Matic 4 tak. Lagi rame Matic 4 tak. Tetap ya Matic yang jadi ya, raja ya. Iya, Matic 4 tak. Motif-motifnya apa sih suara-suara mereka maunya? Racing, standaran, ember atau apa atau apa? Biasanya kalau yang di bengkel saya ini kebanyakan anak-anak liaran, Bang. Oh, anak liaran? Anak liaran, ya. Berarti banyak. Untuk trek pendek ya? Untuk trek 500 meter. Oh, 500? Iya, Sera, Sentul Sera. Oh, itu. Jadi di sini kebanyakan buat motor-motor knalpot liaran, Bang. Knalpot? Buat knalpot liaran, motor liar, motor balap liar. Oh. Ya, banyak. Bikin di sini. Udah banyak juga yang tim-tim yang bikin di sini udah banyak, Bang. Main tim balap juga? Enggak, kita kebanyakan anak-anak balap aja yang kesini, Bang. Oh, tapi mereka nggak kasih liaran? Ya. Bedanya argon sama las biasa apa sih? Kalau argon tuh dia lebih kecil dia ringan. Lebih ringan pengelasannya, bisa las tipis, tebal bisa. Pengelasan lebih halus, lebih rapi. Gitu, Bang. Jadi enggak ada hitam-hitam, enggak ada apa-apanya gitu. Enggak ada, Bang, enggak ada. Oke, lanjut. Sekarang kita kemana, Bang? Sekarang kita lanjut ke? Kita lanjut bagian pasang gasol. Gasol pasang di V3 tadi? Oh iya. Mana V3-nya? Udah, tadi udah digantung aja nih, harus. Itu belum ada gasolnya ya. Nah, gasol putih sama gasol kuning bedanya apa, Kang? Kalau gaspol kuning dia lebih cepat basah. Gaspol kuning? Ya. Kalau gaspol putih dia lebih awet ya. Lebih awet. Sebenarnya kalau ada pemilihan nggak sih untuk gaspol? Kalau saya lebih sarankan gaspol putih karena dia lebih awet. Cuma mungkin kalau untuk gaspol putih pemakaiannya untuk di 2 tak itu dia harus dipecah-pecahkan seperti ini. Kok kenapa? Karena lebih renggang. Kalau misalnya enggak, kenapa? Dia lebih garing, suaranya lebih garing. Jadi bagusan garing atau renggang atau bagaimana sih suaranya sebenarnya? Jadi kalau dia kalau dua tak kan suaranya khas banget tuh. Iya, kalau gaspol kuning itu kan karena dia garing itu karena renggang. Kalau putih itu kan lebih padat. Jadi kita untuk mensiasatinya kita pecah-pecahin gini aja biar renggang. Jadi suaranya lebih ngetrengteng begitu ya? Iya, baru dimasukin gini. Masukin. Masukin sampai padat atau asal aja? Asal aja, jangan banyak-banyak juga karena kalau banyak-banyak dia kayak ngap aja. Bukannya padat lebih bagus ya, suara lebih padat? Kalau padat itu untuk 4 tak kayak Matic dia harus padat. Kalau 2 tak? 2 tak dia agak renggang tuh. Boris dengerin, jadi untuk 2 tak ya, Kak? 2 tak. 2 tak itu lebih renggang apa gimana tadi? Renggang, lebih renggang. Jadi kita kalau pakai gaspol putih kita renggangin supaya suaranya lebih garing. Jadi 2 tak sama 4 tak beda ya? Beda. Jadi 4 tak padat, 2 tak? 2 tak renggang. Renggang? Ya. Ini cukup segitu aja? Cukup segini. Udah. Mantap. Tinggal pasang. Bautnya satu doang? Bautnya satu aja. 800 masih nego kan nih?
800 ya paling. Untuk saudara-saudara kita nih semua nih. Kurang-kurang 20.000 lah. Kurang-kurang 20.000 ya, ganti ongkos parkir ya. Iya. Parkir kan gratis di sini. Ganti ongkos ngopi deh, ongkos ngopi ya kan? Ngopi ya. Oke. Gorengan. Gorengan. Cakep. Ini udah kelar nih berarti? Udah kelar bang. Jadi di RXT sendiri sini berarti komplit ya kang? Komplit bang, komplit. Kita di sini by request. Jadi kalau ada orang pesan mau spek-spek seperti apa, kita bisa siapkan. Untuk perutnya, misalnya mau jumbo, mau gede, mau apa segala bisa? Bisa. Mau perut ramping, perut buncit, bisa. Okay, bisa diatur. Tinggal dikasih tahu spek motornya seperti apa, kita bisa bikinin knalpotnya, dan itu pasti laju. Biasanya berapa hari kalau bikin? Kalau untuk spek racing, biasanya buat balap sehari jadi. Seharian. Jadi datang siang, besok siang datang ambil lagi. Iya, bisa jadi. Oke, kalau untuk motor-motor matic? Motor matic setengah hari jadi. Berarti kakak nggak nyetok ya? Enggak, saya emang by request, bikinnya by request aja. Kenapa nggak nyetok? Karena saya kerja sendirian. Oh, begitu. Nggak ada asisten. Oke. Boris, kalau gitu, lo kalau misalnya minat, datang aja ke sini, tapi mungkin sehari dua hari kali gitu loh. Ya. Bisa dikirim nggak pakai paket atau apa? Bisa om. Bisa ya? Dikirim bisa. Kalau begitu ngomong dong satu kalimat untuk RXB ini. RXB yang pasti laju. Mantap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Berbicara knalpot motor cuman di channel Said MC Vlog. Makasih. Mantap.